Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan atau munakahat, mulai dari hukum, memilih calon, mahram, rukun, talak, rujuk, pernikahan terlarang, wali, saksi, undang-undang nikah, dan hikmah nikah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang selanjutnya, hal-hal yang dilakukan sebelum pernikah. Yang pertama adalah minta pertimbangan kepada keluarga, sholat istikharah, ta'aruf, khitbah atau pinangan. Wanita boleh dipinang jika memiliki dua syarat. Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada dalam halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seorang meminang saudaranya. Dan yang terakhir, melihat wanita yang akan dipinangnya. Oke, anak-anakku, kita lanjut pengertian nikah ya. Secara etimologi itu berkumpul atau mengumpulkan. Terminologis, akad yang menghalalkan suami istri bersama dengan cara yang ditetapkan oleh syarak atau agama, yaitu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Nah, tujuan nikah yaitu biar merasa tentram, biar tidak mencari yang lainnya ya, menumbuhkan rasa cinta wanita, anak-anak, dan harta, penyaluran naluri secara halal, mendapatkan kebahagiaan hidup. Nah, selanjutnya anak-anak semua, ini urgensi nikah. Dianjurkan cepat-cepat nikah, yaitu karena itu sunnah Nabi, itu tanda kekuasaan Allah menjadi kita kaya. Setengah agama, tidak ada pembujangan, ciri makhluk hidup. Urgensi yang pertama adalah sunnah para nabi, yaitu dalam surat Ar-Rad ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Yang selanjutnya, urgensi nikah yaitu tanda kekuasaan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa mesra tentram kepadanya. Urgensi yang selanjutnya adalah menjadi kaya dalam surat An-Nur ayat 32. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi jangan takut nikah karena miskin ya, tetap Allah akan memampukan kalian. Urgensi nikah yang selanjutnya adalah setengah agama. Orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri sholihah, berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan sisanya lagi. Hadis riwayat Al-Hakim, Tabrani dan Al-Hakim.
Yang selanjutnya yaitu tidak ada pembujangan dan ciri makhluk hidup. Oke, yang selanjutnya anak-anak semua, ini hukum nikah ya. Yang pertama adalah wajib, yaitu harus mampu dan lahir dan batin, berisiko zina. Jadi bila tidak ingin berzina langsung menikah, jadi hukumnya wajib. Sunnah, mampu lahir batin, tidak berisiko berzina, itu hukumnya sunnah. Mubah, tidak mampu lahir batin tapi istrinya rela, tidak mengapa. Makruh, tidak mampu lahir batin, istrinya tidak rela. Haram, tidak mampu lahir batin, tujuan menyakiti istri atau niat yang buruk. Anak-anak semua, tadi adalah hukum nikah. Sekarang memilih pasangan yang pertama yaitu dari asasi itu kualitas agama. Jadi agamanya harus Islam, harus seagama atau seagama. Yang kedua manusiawi, yaitu keturunannya, kecantikannya dan hartanya. Taktis, yaitu kesuburan, kesetaraan, kesehatan. Nah, kesetaraan ini bisa pada ilmu, budaya, status, harta dan gaya hidupnya. Mahram adalah semua orang yang haram dinikahi, dibagi menjadi dua, selamanya dan sementara. Selamanya dikarenakan nasab, pernikahan dan persusuan. Sementara yaitu contohnya yaitu seorang wanita yang masih menjadi istri orang lain dan belum menjadi janda, dan seorang wanita yang masih dalam waktu tunggu atau masa iddah dan lain sebagainya, yang menyebabkan seorang wanita tidak halal untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Mahram karena nasab atau silsilah keturunan, laki-laki tidak boleh menikah dengan ibunya, saudara perempuannya, dengan saudari ibunya, dengan saudari ayahnya, dengan anak perempuan saudara laki-laki, dengan anak perempuan saudara perempuan, dan dengan anak perempuannya sendiri. Yang selanjutnya adalah mahram karena pernikahan. Seorang laki-laki dilarang menikah dengan mertuanya, dengan anak tiri dari mertuanya, dengan istri ayahnya, dan dengan istri anak laki-lakinya. Yang selanjutnya adalah mahram karena persusuan. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan nenek dari ibunya, nenek dari ayahnya, saudara perempuan dari ibunya, saudara perempuan dari ayahnya, adik perempuannya, dan seorang wanita yang disusui oleh ibunya. Syarat persusuan, yang pertama masuk perut sampai kenyang minimal 5 kali, maksimal 2 tahun. Oke, next, selanjutnya kita ke rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah harus ada wali, 2 orang saksi, ijab kabul, ada calon suami dan ada calon istri. Syarat seorang wali yang pertama adalah harus Islam, baligh, berakal, merdeka dan tidak dipaksa. Syarat tambahan menurut Imam Syafi'i, 1 laki-laki, 2 tidak dipaksa, 3 tidak sedang ihram, 4 tidak cacat penglihatannya. Kita lihat bagian susunan wali nikah, yaitu yang paling utama yaitu wali itu harus dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Yang bisa menjadi wali nikah adalah semua anak laki-laki yang berasal dari jalur ayah atau seorang laki-laki.
Ya anak-anakku semua, untuk susunan wali bisa dicari sendiri agar lebih mantap dan lebih tahu. Yang pasti wali nikah harus dari jalur ayah. Sunah nikah diantaranya tidak boleh poligami. Bulan Syawal berada di masjid. Hari Jumat melihat calon. Penyebutan mahar dan waktu pelunasan. Khutbah sebelum akad diumumkan atau undangan. Undangan makan, doa tahniah, ucapan selamat, doa suami untuk istri. Karakter nikah ada dua, yaitu selamanya, tidak sah bila dibatasi waktu, dan lazim, tidak sah dibatalkan salah satu pihak. Oke, next, selanjutnya mahar mas kawin. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik mahar yang paling ringan. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Majah. Hal-hal yang berkenaan dengan teknik pernikahan. Dalam pencatatan pernikahan dalam undang-undang, yang pertama, keduanya harus Islam atau seagama, sudah sampai umur minimal 21 tahun, tidak ada paksaan, dan yang terakhir, tidak ada halangan nikah antara kedua calon tersebut. Undang-undang tentang akad nikah nomor 1/74 pasal 12. 1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 2. Dilakukan di depan petugas pencatat. 3. Dihadiri oleh 2 orang saksi. Undang-undang tentang akad nikah yang selanjutnya, keputusan Menteri Agama nomor 154/91 pasal 27 dan 29. Ijab adalah ucapan wali atau wakilnya. Kabul adalah jawaban dari calon mempelai pria atau wakilnya. Ucapan ijab dan kabul harus jelas, dan antara ijab dan kabul harus beruntun dan tidak berselang waktu atau ada jeda. Contoh ucapan akad nikah wali hakim, aku nikahkan engkau dengan, aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putri binti titik-titik dengan mahar titik-titik. Dan ucapan akad jika ayah kandung, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku, sebut nama pengantin putri dengan mahar titik-titik-titik. Jawaban mempelai pria saat ijab yaitu, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan bin Fulan dengan mahar, disebutkan maharnya dan dijawab dengan tunai. Masalah persaksian dalam pernikahan, kedudukan saksi sebagai yang pertama, menurut Imam Syafi'i, saksi merupakan rukun nikah. Sedang Hanafi dan Hambali, saksi adalah syarat sah akad nikah. Yang kedua, menurut Maliki, saksi adalah syarat dibolehkannya suami istri melakukan hubungan seksual dan bukan syarat sah nikah. Yang ketiga, menurut Syiah, saksi bukan rukun nikah, bukan syarat nikah, dan bukan pula syarat boleh melakukan hubungan seksual, tapi saksi sebagai pelengkap saja. Tujuan adanya saksi supaya akad nikah diketahui oleh umum dan tidak bersifat rahasia, sebab akad nikah yang dirahasiakan dapat menimbulkan fitnah. Akad mudah timbul pengakuan bahwa mereka sudah menikah.
Syarat-syarat saksi menurut mazhab Syafi'i yaitu baligh, berakal sehat, merdeka, mampu mendengar, melihat, dan berbicara dengan baik. Dua orang laki-laki tidak boleh diganti dengan wanita. Harus adil, bukan fasik, otomatis Islam. Boleh keluarga dekat, boleh orang yang bermusuhan dengan pengantin, bukan orang yang sekaligus bertindak sebagai wali. Sedangkan syarat menurut Hambali, baligh, berakal sehat, merdeka, mampu mendengar baik meskipun buta, dua orang laki-laki atau satu laki-laki ditambah dua wanita, boleh tidak memiliki sifat adil, boleh keluarga dekat, dan Islam. Syarat-syarat saksi menurut mazhab Hambali yaitu baligh, berakal sehat, boleh budak, tidak harus merdeka, mampu mendengar dan berbicara baik, laki-laki, adil, bukan fasik, otomatis Islam, bukan keluarga dekat, paman, dan bukan musuh. Halangan nikah, halangan melakukan pernikahan antara laki-laki dan wanita ada dua, yaitu halangan selamanya karena hubungan darah, hubungan persusuan, persemendaan, dan hubungan lian. Yang kedua, halangan sementara karena wanita yang masih bersuami dalam masa iddah, laki-laki yang masih memiliki 4 istri, muhrim sementara, ditalak 3, sedang ihram, beda agama, perzinaan, budak, dan karena sakit keras. Hak dan kewajiban suami istri, persamaan derajat dan tanggung jawab. Suami dan istri mempunyai derajat yang sama, hak dan kedudukan yang seimbang. Yang selanjutnya, suami dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Selanjutnya, pembagian tugas sesuai dengan kodrat masing-masing antara suami dan istri. Hak bersama suami dan istri dalam Al-Quran yaitu hak bergaul sebagai suami istri, hak mu'asyarah bil ma'ruf, menggauli dengan baik, hak menisbahkan, menyatakan nasab anak kepada suami, hak saling mewarisi, hak dan kewajiban mengasuh anak. Kewajiban istri yang pertama adalah patuh dan berbakti pada suami. Jika istri membangkang, suami berhak menasihati, tidak mengurus istri dan pisah tempat tidur, memukul, meninggalkan sendirian di tempat tidur, suami menghentikan nafkah dan tempat tinggal istrinya, meminta nasihat kepada kerabat yang dihormati. Yang kedua, istri tinggal di rumah yang disediakan suami. Yang ketiga, menyusukan anak 2 tahun penuh. Kewajiban suami yang pertama adalah membayar mas kawin kepada istri, memberi nafkah istri, biaya pengobatan istri, menyediakan tempat tinggal, dan pengadaan perabot rumah tangga. Tabel usia pernikahan dalam sudut pandang ekonomi dan masa depan, yaitu idealnya 25-28, cukup usia 29-31, waspada usia 32-34, siaga usia 35 ke atas. Pernikahan yang terlarang diantaranya 1. Nikah mut'ah atau nikah kontrak dilarang karena hanya dibatasi waktu dengan kesepakatan kedua belah pihak, dikhawatirkan akan dirugikan salah satu pihak. Nikah muhalil, yaitu nikah yang dilakukan antara laki-laki dengan janda yang ditalak 3 dengan tujuan supaya wanita halal dinikahi kembali dengan mantan suaminya setelah pernikahannya putus, baik dengan talak maupun karena suaminya wafat. Intinya, seorang wanita yang sudah ditalak 3 dan suaminya ingin kembali lagi, dan istrinya harus bersuami lagi dan diceraikan lagi
agar suaminya bisa menikahinya lagi, seperti itu. Dan yang ketiga adalah nikah sigor atau tukaran. Semisal saya punya anak perempuan dan teman saya bernama Ali juga anak perempuan, dan saya ingin menikah dengan anaknya Ali dan Ali menikah dengan anak saya, jadi tukar-tukaran anak untuk dijadikan istri, itu namanya nikah sigor. Lalu yang keempat, nikah dalam masa iddah. Menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah adalah haram berdasarkan firman Allah, dan janganlah engkau menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddah. Yang kelima adalah nikah dengan berbeda agama, dikhawatirkan akan mempengaruhi keimanannya. Yang keenam adalah nikah inset atau sedarah, itu dilarang, dikhawatirkan kalau menikahi dengan hubungan sedarah, anak atau keturunannya bisa menjadi autis. Yang ketujuh adalah nikah persetubuhan, yaitu seorang ibu menyusui orang lain dan orang lain tersebut kamu nikahi, itu tidak boleh. Yang kedelapan, nikah dengan istri yang telah ditalak tiga, itu hampir mirip dengan nikah tahlil, yaitu karena perceraian. Yang kesembilan, nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram, itu tidak boleh. Dan yang kesepuluh adalah nikah dengan wanita yang masih bersuami, jangan mencari istri orang lain. Yang ke-11, nikah dengan wanita pezina atau pelacur. Intinya, wanita pezina itu hanya untuk laki-laki pezina juga. Kalau untuk laki-laki beriman atau laki-laki muslim, harus dengan wanita yang beriman dan muslim juga. Dalam surat An-Nur ayat 3. Yang ke-12, nikah dengan lebih dari 4 wanita. Jadi kalau sudah punya istri 4, tidak boleh menikah lagi lebih dari 4. Yang ke-13, nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Maksudnya adalah kita menikahi tante kita, itu tidak boleh. Yang ke-14 adalah nikah istibda. Nikah istibda adalah nikah yang dimaksud untuk memperoleh keturunan atau bibit unggul. Contoh, karena saya ingin mempunyai bibit unggul, jadi istri saya suruh menikah dengan orang yang ganteng atau pandai, sehingga saya mendapat keturunan yang ganteng pula atau cantik atau pandai, seperti itu. Yang ke-15 adalah nikah arad, yaitu nikah rombongan atau kelompok. Jadi seorang wanita itu digauli 10 laki-laki dan sampai ada keturunan. Lalu laki-laki ke-10 tersebut dikumpulkan dan seorang wanita itu memilih salah satu laki-laki tersebut dan dijadikan sebagai suaminya. Yang ke-16 adalah nikah sesama jenis atau gay, laki antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak boleh. Hikmah nikah yang pertama, mendorong seorang untuk hidup lebih berencana, efektif dan kreatif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, hidup akan lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kesimpulannya, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan mempunyai kata dasar nikah, menurut bahasa Indonesia. Nikah artinya bersatu atau berkumpul. Menurut istilah syariat, nikah adalah bersatu berkumpul antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya,
untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan Islam. Dalam ketentuan Islam, nikah menghalalkan hubungan seksual antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah adalah mubah, boleh dilakukan bagi sebagian ulama. Demikianlah bab nikah yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.